Kita akan belajar tentang mengolah limbah agar limbah di sekitar kita sedikit terkurangi, terutama limbah-limbah yang berasal dari plastik, karena plastik tidak bisa membaur dengan tanah, baru 300 tahun baru bisa membaur dengan tanah. Kita mau mengolah limbah tentang membuat tirai yang berasal dari gelas plastik. Sekarang gelas plastik bermacam-macam warnanya sehingga akan mempercantik dan memperindah hasil kerajinan kita. Bisa terbuat dari aqua, nantinya harus dihias lagi dengan cat agar terlihat cantik. Sekarang kita mau membuat limbah plastik yang sudah ada warnanya. Yang pertama, oh ya anak-anak, kita bahan-bahan dulu. Yang pertama strapless, alatnya gunting, kemudian aqua cup atau gelas plastik. Caranya, pertama gelas plastik yang bagian atas yang keras kita lepas dengan cara memencet bagian pinggir untuk melubangi agar kita mempermudah melepasnya. Dilubangin di pinggir, setelah berlubang kita gunting untuk mencari jalan agar mudah melepas dari atas ke bawah. Kita gunting. Setelah kita gunting, kita bagi menjadi 8 yang sama besar. Caranya seperti ini. Kemudian setelah menjadi 2, kita belah lagi menjadi 2 lagi biar membaginya sama besar. Dibelah lagi menjadi 2. Dibelah lagi menjadi 2. Setiap belahan dibelah lagi menjadi 2 lagi sehingga akan menjadi 8 lembar. Nah, seperti ini. Untuk memisahkan lembar demi lembar, kita rapikan dulu anak-anak. Caranya, kita lipat, kita gunting, kita rapikan biar lembarannya sama atas dan bawah. Setelah kita gunting-gunting menjadi 4, kita rapikan biar lembar atas dan bawah itu sama lebarnya. Terus kita rapikan, ya, digunting-gunting, kita rapikan, nih, yang nantinya setelah digunting semuanya akan menjadi seperti ini. Nah, sudah toh, sudah dirapikan. Setelah membentuk seperti ini, kita lihat. Dilebar-lebarkan untuk mempermudah, karena ini tahapan berikutnya adalah melipat dengan cara di strapless. Lihat, nanti tiap-tiap lembar kita strapless ya, pelan-pelan, hati-hati, kita strapless satu persatu. Tapi ingat, karena nanti waktu menyusun kita merangkaikan bagian atas tadi ya, untuk menyusunnya kita menggunakan yang bagian atas. Kita sisakan 2 lembar yang sama lurusnya atas dan bawah. Ya, kita strapless dulu yang untuk gantungannya, strapless dulu. Jangan lupa kalau melipat di bagian dalamnya harus sama, tidak boleh keluar seperti ini, tapi sama. Nah, seperti ini, semua sama nanti. Kita masukkan dulu untuk penyusunnya. Kita masukkan dulu penyusunnya yang ada warnanya. Coba dilihat yang ada warnanya di luar. Lihat yang ada warnanya seperti ini ya, seperti ini pengikatnya. Kita strapless hati-hati ya, usahakan rajin sampai selesai. Kita strapless lagi. Boleh tidak seperti ini, kalau punya kreativitas sendiri silahkan. Sampai selesai. Wah, jangan lupa kita sisakan yang lurus, jangan strapless semua. Ini lurus, jangan strapless ya, untuk nanti mengaitkan satunya. Lihat,
ini nanti sisa ini nanti kita susun lagi yang berikutnya untuk menyusun bagian kelopak yang satunya. Dikerjakan secara berulang-ulang, dikerjakan seperti ini secara berulang-ulang, yang nantinya akan tersusun seperti ini. Yang nantinya akan tersusun seperti ini. Panjang disesuaikan dengan keinginan kita. Kita mau menghias jendela, mungkin kira-kira kita membutuhkan gelas 5 cup. Kalau menyusun untuk pintu, kita bisa 8 cup karena membutuhkan yang panjang. Hasil akhir dari penyusunan kelopak-kelopak ini seperti ini, dinamakan tirai. Ini tirai untuk jendela. Yang perlu kita perhatikan ya, pada saat menyetraples itu jangan terbalik sehingga susunan-susunan bunga kelopaknya akan rajin seperti ini ya. Boleh satu warna jadi satu, boleh di selang-seling ya, karena cup itu banyak warnanya sekarang, boleh dari oranye, hijau atau ungu atau kuning ya, boleh kreativitas kita kembangkan sendiri. Ini salah satu untuk mengurangi limbah di sekitar kita, paling tidak kita menjaga lingkungan agar limbah-limbah plastik bisa digunakan, ada hasilnya untuk kita. Selamat